Senajan geus diresmikan ku Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dina tanggal 31 Desember nu anyar kaliwat, kiwari masih aya sawatara bagian di Taman Saparua anu mungkin tacan rengsena proses revitalisasi. Sasajina jangan ring basket di lapang anu tacan dipasang. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngaresmikeun Taman Saparua Mareng jeung Taman Gedung Sate Turta Taman Pakuan poe Salasa tanggal 31 Desember 2018 duanyar kaliwat. Kepala Biro Umum Setda Jawa Barat nembrakeun Taman Saparua rengse direnovasi leuwih gancang tina omberna nyaeta tanggal 11 Desember. Saparua juga tanggal 10 Desember diselesaikan sudah dibuka. PKL sudah masuk ke dalam, Pak. Jadi nanti PKL tidak akan berebut dengan trotoar dipakai masyarakat. Jadi PKL ditarik ke dalam, kita sudah wanti-wanti, Pak. Dan mereka berbayar ya, karena ini pakai fasilitas negara. Ke Pemda, retribusi. Dumasar kena panitenan tim liputan Bandung TV, Taman Saparua jadi leuwih merenah. Pedagang kaki lima atau PKLG katiten merenah tur tangga jejer rapih di kantin. Eta kaayaan teh ditembrakeun ku sawatara warga nu ngahaja ngadegdeg ka Saparua pikeun olahraga. Sanajan kitu, eta warga natanyakeun sawatara bagian taman turta fasilitas olahraga di Saparua anu kudu diomean salasahijina taya ring basket. Ya sekarang mungkin agak lebih bagus sedikit, lebih terbuka kan. Penataan tempat kulinernya juga lebih bagus sekarang. Tapi agak kurang mungkin ring basketnya udah nggak ada. Dulu kita sering di sini main basket tapi nggak ada ringnya ya. Lapangannya udah bagus tapi belum ada ring. Yang lain-lain udah bagus. Kalau perubahan sih banyak ya sebenarnya, dari yang depan situ udah diperbaikin, terus kayak pedagang-pedagang yang di pinggir jalan juga udah dikasih tempatnya di situ, jadi kayak lumayan lebih tertata aja gitu. Nah untuk area olahraganya sendiri itu seperti apa? Kalau area olahraganya sih emang bagus ya, di tengahnya ada track buat sepatu roda. Cuman kadang-kadang kalau misalnya lari di sini tuh berpasir, jadi sepatu suka kotor sih gitu. Positif banget, apalagi untuk yang olahraga, warga Bandung yang mau olahraga di Saparua ini lebih nyaman, lebih kondusif. Yang mau kuliner juga sekarang kan pedagangnya udah direlokasi, udah tempatnya udah fix, jadi lebih enak gitu, lebih nyaman gitu. Kalau yang perlu diperbaiki paling apa ya, ini sih sarana kebersihan sih kalau kata saya. Eta revitalisasi Taman Saparua anu meakeun waraga teu kurang ti 5 miliar teh ngawengku taman skateboard, memenah PKL, lapang basket turta pojok literasi. Eta taman teh direvitalisasi ti mimiti tanggal 28 September kalawan omber ngajanggelek dina tanggal 30 Desember 2018. Budi Hartati, Bandung TV.